sang Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Dan kita doakan semoga semua penonton TV Al-Hijrah yang memilih 114 pada pagi ini, insyaAllah semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Hari ini 20 Januari 2023 bersama dengan 27 Jamadil Akhir 1444 Hijrah. Dan hari ini hari Jumaat, ada yang dah bercuti, cuti sekolah dan sebagainya. Semoga kita memanfaatkan cuti ini. Barangkali ada nak balik kampung dan sebagainya dengan berkualiti dan juga semoga sentiasa diberkati, insyaAllah. Pagi ini, pagi-pagi subuh hari Jumaat yang penuh barakah ini, insyaAllah. Marilah sama-sama kita kita dalam satu majlis ilmu, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Saiz Abdul Kadir Al-Jufri yang merupakan Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. MasyaAllah Ustaz, berpagi-pagian untuk kita dalam Assalamualaikum Subuh ini. Dan hari ini kita nak cerita berkenaan menjemput rezeki dengan infak. Bolehkah kita nak menjemput rezeki dengan infak? So, macam bolehkah memancing begitu? Jadi insyaAllah Ustaz, menjelang rejab yang akan tiba ini, kita pasti nak menggandakan ibadah kita, persiapan awal menyambut Ramadan. Jadi bagaimana amalan infak itu kita katakan boleh menjemput rezeki? Okey, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, imi serta seluruh abang-abang, akak-akak, adik-adik yang berada dekat rumah pagi-pagi Jumaat ni. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan hari Jumaat. Imi lagi 2 hari je lagi, insyaAllah 2 hari setengah kita akan jumpa bulan Rejab. Allah kan, Sabtu, Ahad, Ahad malam, Isnin. Maknanya Ahad malam Isnin je dah masuk satu Rejab. 2 hari setengah lah maknanya kan. Jadi hari ni dah pagi Jumaat. Dalam tempoh yang pendek begini kan, sekejap aja masa akan berlalu, kita cuba sedaya upaya untuk manfaatkan bulan Rejab kita. Kan, malam satu Rejab tu malam disebutkan oleh para ulama, contohnya Imam Syafi'i, sebagai malam doa mustajab. So malam satu Rejab jangan diabaikan, jangan disisiakan. Ialah cuti kan. Kadang-kadang kita dengan ahli keluarga kita, dengan kawan-kawan kita dan sebagainya, kadang-kadang kita terlupa malam tu. Sedar-sedar dah siang dah. Lepas tu baru orang bagi tahu, kau tahu tak malam tadi satu Rejab kan, dah terlepas dah. So kita kena ingat mengingatilah. InsyaAllah kita budayakan mengingatnya. Cubalah dekat WhatsApp group kita ke, dekat apa, dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, cuba kita ingatkan semua. Hari Ahad malam Isnin jangan lupa banyakkan berdoa, doa mustajab. Tambah pula bulan Rejab ni bulan yang Allah Ta'ala berkati, bulan yang Allah Ta'ala muliakan, bulan haram kan. Bulan haram ni maknanya bulan yang Allah muliakan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan, ba'da auzubillahi minasyaitanirrajim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 pada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi lagi. Daripada 12 itu
arba'atun, ada empat bulan yang hurum dipanggil. Hurum tu plural kepada bulan-bulan haram. Jadi ada empat bulan tu, salah satunya bulan Rejab. Okey, jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Balik pada soalan Amy tadi. Kadang-kadang memanglah kalau ikut logik kita kan, kita kalau susah, kalau tengah susah dalam keadaan kesempitan, susah juga nak pergi sedekah sebab kadang-kadang kita rasa macam habislah duit aku. Itu logik yang paling paling logiklah bagi diri kita kan. Pada kita lah. Yalah, kita ada duit berapa, RM50 contohnya. Kita bagi RM50 habislah, kosonglah. Betul. Memang itu logiknya. Tapi dalam Al-Quran memang Allah Taala ceritakan, rupanya perangai syaitan dia memang suka bisik pada kita benda tu. Syaitan dia akan bisikkan pada kita bahawasanya, jangan, nanti kau miskin, nanti kau fakir. Duit tu kan kau nak guna. Duit tu kan kau nak guna beli itu, beli ini. Kan? Ataupun lagi-lagi bila kita dah ada target nak beli apa-apa kan. Okey, hujung bulan ni aku nak beli iPad sebiji. Contoh kan. Jadi bila kita nak sedekah pun kita terfikir, betul ke ni? Betul ke aku nak keluarkan duit ni? Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan akan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan dia akan memerintahkan kamu buat benda jahat. Kemudiannya sebaliknya apa dia? Wallahu ya'idukum maghfirah. Dan Allah pula menjanjikan bagi kalian maghfirah, keampunan. Maghfiratan minhu wa fadla, keampunan darimu dan juga keutamaan, kelebihan daripada Allah. Menariknya, ayat ini hujungnya Allah Ta'ala sebut wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Maksudnya, walaupun syaitan dia kata, habislah kau, bankruptlah kau, asyik bagi orang je. Kadang-kadang kan dia bisik pada kita kan, asyik tolong orang aje. Ayat ni kan biasa, asyik kau tolong orang je. Bila orang nak tolong kau? Allah. Asyik orang tolong orang je, dia bukannya apa hargai pun pertolongan kau. Tak ada siapa tahu pun. Kan? Kau yang susah. Lepas tu, bila kau senang, diingatlah kau. Bila kau susah, ada diingat kau. Itu kan ayat-ayat macam tu memang kadang-kadang berbisik pada telinga kita. Syaitan, dia memang akan janjikan kepada kita kefakiran. Tapi Allah Ta'ala dah janjikan maghfirah, keampunan. Dan juga fadlah, keutamaan, kelebihan, kurnia daripada Allah. Dan wallahu wasi'un alim. Ini saya rasa semua ataupun kebanyakan beruntung kita biasa dengar ayat ni, ustaz-ustaz kita biasa baca ayat yang perumpamaan orang yang infak tu seperti satu tangkai, lepas tu tangkai tu apa ada tujuh, satu batang ni lepas tu ada tujuh tangkai kan, okey, ambatat sabah asanabil kan. Jadi kalau kita perhatikan ayat tu kan ada tujuh tangkai, satu benih tujuh tangkai kan, lepas tu digandakan lagi. Ayat ni memang biasanya kita semua tahu. Tapi ayat ni, Mi, hujung dia Allah Ta'ala tamatkan dengan wallahu wasi'un alim juga. Sama juga. Iaitu Allah Ta'ala maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Jadi maknanya, Mi, kita ni macam mana sekalipun kan, kalau kita fikir-fikir balik, kita ni rezeki tu Allah Ta'ala yang punya kan. Lepas tu bila kita sedekah, Allah Ta'ala tahu, bukan Allah Ta'ala tak tahu. Dan Allah Ta'ala pula lagi luas kurnianya berbanding dengan manusia yang boleh balas pada kita. Ya, kadang-kadang kita mengharapkan balasan. Okeylah, kalau katalah contoh kita melabur kan. Berapa persen kita dapat waktu pelaburan? Kan? Adalah, ada pelaburan tertentu A contohnya. Pelaburannya dia punya pulangan dia 3%. Ada B mungkin 5%. Mungkin C 7%. Kan? Ada 11%. Itu pun dah kira banyak dah. Kau pelabur macam ni, melabur yang risiko rendah ni. 11%. Okeylah, kan? 11%. Kita rasa tinggi betul ni. Yang tu 3% je. Yang ni 11%. Kita rasa tinggi sangat. Tapi wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas. Bukan 11%. Bukan 700% pun. Bahkan berlipat-lipat kali ganda Allah Ta'ala beri lagi. So rezeki kita Allah Ta'ala yang bagi. Jangan risau. InsyaAllah Allah Ta'ala jualah yang akan membalasnya. Allahuakbar. Ustaz, kadang-kadang kalau macam ustaz cakap tadi, secara logiknya kita nak memberi tu, kita rasa kita kurang. Yeah. Jadi macam mana kita nak buat infak tu tidak akan buatkan kita miskin, dan barangkali ada satu amalan infak yang membuatkan kita sentiasa akan mendapat. Kita nak ganjaran tu. Betul. Jadi apa barangkali kita boleh apakah ganjaran untuk kita memberi infak, dan juga infak yang bagaimana yang sepatutnya untuk kita. Maknanya kita bagi tu kita dapat. Saya nak jawab yang panjang, ada satu cerita ni, tapi kita pendek-pendekkan dulu. Satu ayat Quran, Allah Ta'ala suruh wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segera, cepat. Pagi-pagi lagi dah sedekah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard.
segera pergi dapatkan pengampunan daripada Tuhan kalian dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Kemudiannya Allah telah ceritakan syurga ni uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa tu? Allah Taala mulakan dengan allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. So Allah Taala ceritakan secara jelas kat situ orang yang bertakwa ni ada macam-macam lah dia punya kriteria dia. Tapi kriteria yang pertama dalam ayat ini adalah yang memberi infak dalam keadaan senang dan susah. Okay. Jadi dalam keadaan senang tak ada susah, tak ada masalah lah, kan? Insya-Allah kita ada 2 juta, insya-Allah. Itu pun tak tentu lagi, kan? Nah, katalah kita ada 2 juta, nak bagi 2 ringgit. Allah, kita kata bukan setakat celah gigi, kan? Lebih kecil lagi daripada itu. Tapi kalau kita ada 10 ringgit, kita nak bagi 5 ringgit, waktu tu mencabar. Kan? Maka itu rupanya salah satu daripada kriteria orang yang bertakwa yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Sikit dekat ujung ni, ada satu kisah, nanti kita tak apa, kita akan sambung lepas ni. Ada satu kisah bagaimana ada satu orang kawan saya ni dia cerita sendiri kepada saya. Dia kata ketika mana dia tak ada duit sangat-sangat, tak ada duit langsung ni. Dia duduk kat luar pejabat, dia duduk dah terbenung kan. Sekali tiba-tiba ada datang seorang ustaz ni, ustaz ni rumah dia sebelah pejabat tu. Jadi ustaz tu pun datang. Kenapa termenung ni? Dia kata saya tak ada duit ustaz, tengah teruk sangat ni. Ustaz tu pun tanya, kamu ada duit berapa ringgit lagi? Dia kata saya ada RM10 je ustaz. Dalam bank pun tak ada, dalam poket ada RM10 je. Saya tengah fikir saya nak belikan susu anak, saya fikir saya nak belikan makanan untuk anak-anak saya dan sebagainya. Kan? Jadi ustaz tu pun ajak dia pergi makan. Ajak dia pergi makan. Makan sembang-sembang. Sekali ada satu perkara yang berlaku selepas daripada itu. Itu nantilah kita cerita. Itu dia Ustaz buat suspense ni, buat teaser kepada kita. Okay. Jadi barangkali cerita inilah yang sesuai dengan tajuk kita, menjemput rezeki dengan infak. Kita nantikan sambungan cerita ini, kita berehat seketika kembali selepas ini. Sesungguhnya harta seseorang hamba tidak akan berkurang kerana sedekah. Ayo gandakan. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini
bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk pertubuhan mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh pertubuhan mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Jadi insyaAllah daripada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, Duta Pertubuhan Mihrab. Jadi Ustaz, sebelum kita nak sambung lagi berkenaan dengan pertubuhan mihrab ni, ada juga yang kita nak tanyakan, kita sambung dulu cerita tadi berkenaan dengan menjemput rezeki dengan infak. Tadi dia kan tengah susah sangat kan. Sekali Ustaz Hassan tu pun dia ajak pergi makan. Pergilah makan dekat ujung lorong tu ada gerai. So dia orang makan. Makan-makan sembang-sembang. Lepas makan ni apa jadi? Ustaz tu terus keluar daripada kedai. Alamak. Dia tak bayar. Kan, jadi yang kawan saya ni bangun, sudah. Ustaz kat luar pula. Jadi dia pun pergi ke kaunter tanya berapa nak kena bayar. Kaunter bagi tu RM8. Dia pun terketar-ketar keluarkan duit RM10 dia yang last RM10 yang dia ada tu dia baru bagi. Bagi RM10 dapatlah balance RM2 kan. Dia pun fikir tak apalah, mungkin ustaz nak balas balik kat dia kat keluar nanti kan. Dia pun keluar. Bila dia keluar, ustaz tu tanya, "Dah bayar dah?" Maknanya ustaz tu tak lupa pun kan, tanya, "Dah bayar?" "Dah." "Okey, berapa tadi?" Ustaz tu tanya. RM8. Oh, maknanya ada balance lagi RM2 kan? Tu dekat sana tu kan ada orang minta sedekah. Pergi sedekah kat dia. Kawan ni pun terkejut. Macam mana aku ada RM2? Aku dah lah tak ada duit kan. Dia pun bagilah duit RM2 tu pada orang minta sedekah tu. Bila ustaz tu tengok dia dah bagi sedekah, dia orang pun pergi sampai dekat pejabat tu. Lepas tu salam-salam. Okey, jumpa lagi. Ustaz tu balik. Kan? Dia waktu tu dah termenung dah. Dia kata, sudah. Aku ni tadi ada juga duit RM10. Sekarang jumpa ustaz, habis terus duit aku. Terus kosong kan. Macam kita kata istilahnya macam kedepau kan. Macam dan tu pula. Ustaz tak tahu aku tengah tak ada duit kan. Ustaz pun tahu, bukan tak tahu. Jadi tak apalah. Dia dalam keadaan tu dia rasa macam berjalan. Dia kata macam dah tak boleh pijak tanah dah. Lutut rasa longlai. Memang macam tu. Dia cerita pada saya macam ni. Dia cerita tu memang sungguh-sungguh. Lepas tu dia pun masuk dalam pejabat dia. Dia masuk pejabat dia pergi kat dia punya station tu. Dia duduk. Duduk dekat meja dia tengok ada satu envelope. Ada satu envelope ada nama dia. Memang nama dia betul-betul. Maksudnya bukanlah salah orang ke apa kan. Nama dia. Dia pun buka envelope tu. Ada satu surat. Tulis. Sahabat, terima kasih kerana meminjamkan duit saya, duit kepada saya tempoh hari. Ini saya pulangkan duit tersebut. Dalam envelope tu ada duit sebanyak RM800. Ada RM800 dalam envelope tu. Dia tengok tu mengalir air mata dia menangis kata Allah Ta'ala pulangkan. Dia pun tak ingat siapa kawan yang ada dia pinjamkan RM800. Memang dia tak ingat langsung. Tapi nama dia, so tak ada salah. Kan? Ada RM800 untuk dia. Saya kata betul lah, kata benda ni ustaz tu mungkin ajar dia secara praktikal. Waktu kau susah pun, kau berinfak. Waktu kau susah pun, kau belanja orang. Jangan waktu senang je kita tak apalah, tunggu senang nantilah. Aku tunggu kaya nanti aku sedekah. Kan Ustaz Ismail Kamusul, Allahyarham selalu sebut kan. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Bersedekahlah sampai kita kaya. Kaya dunia, yang penting kaya akhirat. Allahuakbar. Itu sebenarnya itulah kaya yang, istilah kaya yang sebenar. Kaya jiwa, bukannya kaya harta semata. Betul. Jadi Ustaz, Ustaz sebagai duta pertubuhan mihrab. Jadi daripada cerita yang Ustaz ceritakan, kita pun nak jemput rezeki kita ni dengan infak. Jadi apa peluang infak yang boleh kita kongsikan bersama dengan para penonton untuk kita sama-sama meraih ganjaran terutamanya pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Ustaz, kita ada banyak cara untuk buat baik. Kan? Tiap-tiap pagi mungkin dekat salam subuh ni pun ada sahabat-sahabat, ada ustaz-ustaz, ada lain yang menceritakan tentang peluang-peluang untuk kita berinfak. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis tu popular yang biasa kita dengar, tiga amalan tu kan, yang maknanya kalau seorang mati tu ada tiga amalan yang masih lagi bersambung. Tapi sebenarnya ada riwayat-riwayat yang lain ceritakan tentang peluang-peluang yang lain. Ada banyak lagi peluang-peluang sebenarnya untuk kita buat kebaikan. Dalam hadis ada sebut tentang masjid yang dibina. Dalam hadis ada sebut tentang sungai yang dialirkan.
telaga yang digali dan sebagainya. Bermakna ada banyak peluang yang diceritakan oleh Nabi SAW. Maka pertubuhan mihrab datang untuk tolong kita menyalurkan bantuan kepada tempat-tempat yang memerlukan. Dan bukan saja dia memerlukan, tetapi pahalanya pahala yang bentuknya berpanjangan. Sebab ialah kita tak tahu kita ni hidup berapa lama lagi. Kita perlukan sesuatu tempat yang mana pahala dia tu boleh sambung sampai kita dah mati, dalam kubur pun ada lagi pahalanya. Ialah kita semayang, waktu dekat dunia je kita boleh semayang. Dalam kubur tak ada semayang dah. Dan kita puasa, kita baca Quran, dalam kubur dah habis dah semua benda tu. So kita perlu cari apa lagi pahala yang aku boleh buat yang mana kalau aku mati nanti pun pahala tu bersambung. Cuba tengok gambar dekat skrin TV kita sekarang ni, gambar abang-abang, kakak-kakak, anak-anak tu yang solat di satu masjid. Masjid ni namanya Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chuhrawang. Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chuhrawang ni dia ada uzur. Kan dia tunggulah bila lah agaknya ada bantuan orang boleh tolong untuk diorang dapat masjid yang baru. Kan masjid ni dah uzur. Masjid ni semalam saya baru je lalu kat masjid ni. Lalu kat depan masjid ni saya tengok. Kan saya lalu seberang jalan tu saya pun tengok belakang dia. Saya kata ya Allah, kalaulah masjid ni nanti insya-Allah siap, kan cukup dananya, siap masjid yang baru, maka jemaahnya dapatlah solat dengan lebih selesa. Ada ruang solat yang lebih selesa, ada tempat letak kereta yang selesa. Dan adanya banyak tempat mereka beribadat, mereka baca kitab, mereka baca Quran, kan mereka bertadarus nanti bulan Ramadan, dan mereka nak bermesyuarat dan sebagainya. Tu gambar masjid tu kan. Saya selalu nampak tu image kan, walaupun image tu dipanggil apa, ilusi, tetapi tetap kita dah boleh bayangkan satu hari nanti ada masjid tu yang tersergap indah. Macam tu jugalah pertubuhan mihrab datang untuk bina aset-aset Islam yang lain, antaranya adalah tahfiz. Kita sedang membina Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dekat mana Fatimah Az-Zahra ni? Dekat Gombak. Sekarang ni ada dekat Seri Gombak. Dan saya, anak saya sendiri pun dulu belajar situ. Tapi anak saya dah besar lah, anak bujang tu. Jadi dulu dia belajar kat situ. Jadi saya sendiri pun kenal pengetua tahfiz ni dari sekolah. Dia junior saya kat sekolah. Jadi Mak Tahfizan Fatimah Az-Zahra ni satu sekolah yang sangat bagus. Sangat apa dipanggil, maknanya berkualiti. Dan bukan sekolah yang asal boleh lah. Bukan asal boleh buat, tapi memang melahirkan pelajar-pelajar yang sangat berkualiti. Baru ni pun saya pergi program ulang tahun ke-11 Mak Tahfizan Fatimah Az-Zahra ni. Bila pergi program tu, pelajar-pelajar tu menunjukkan bakat-bakat mereka masing-masing. Kita tengok Masya Allah hebatnya, bagusnya. Itu ada bangunan yang tersergam indah insya Allah di Gombak. Kan, yang mana insya Allah kita akan bantu, kita akan usahakan sedaya yang upaya kita lah. Kan, supaya mudah-mudahan nanti pelajar-pelajar tu dapat belajar dengan tempat yang lebih kondusif. Sekarang ni diorang belajar dekat short lot je, Amy. Okay. Short lot tu dekat ujung tu ada supermarket. Jadi macam Allah kesian tau. Kesian diorang, bila kita tengok pelajar-pelajar ni, diorang belajar dengan baik. Guru-guru tu sangat committed untuk mengajar. Dia punya syllabus pun sangat bagus. Tapi bila belajar dalam keadaan yang tidak kondusif, betul memang masih lagi melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti, alhamdulillah. Tapi tentulah kita nak mereka dapat yang prasarana yang lebih baik. Cuba bayangkan kalau dengan keadaan yang terhad tu pun diorang dah dapat melahirkan pelajar yang berkualiti, apatah lagi kalau dapat prasarana yang lebih baik, insyaAllah. Jadi apa kata, dekat bawah saya ni ada tulis laman Facebooknya Pertubuhan Mihrab, ada laman webnya infakmihrab.com, ada pun nombor telefon untuk dihubungi, ada akaun bank yang kita boleh hulurkan terus sumbangan, ada QR code yang kita boleh scan, boleh kita screenshot, kan, terus kita membina masjid dan tahfiz bersama dengan Pertubuhan Mihrab. Zaman kita sekarang ni senang je, dah tak ada alasan dah. Kalau dulu kan pakcik-pakcik, nenek moyang kita lah kot, kan, duduk dekat kampung, kalau nak bersedekah susah, bukan senang nak hantar bantuan dekat tahfiz entah mana-mana, masjid yang jauh-jauh dan sebagainya. Zaman kita sekarang ni QR code aja, kan, infakmihrab.com. InsyaAllah. Itu dia, insyaAllah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri yang merupakan Duta Pertubuhan Mihrab. Dan para penonton, seperti mana nombor yang tertera di kaca TV, kalau nak tahu dengan lebih lanjut aktiviti-aktiviti Pertubuhan Mihrab, boleh tengok di Facebook ataupun laman web www.infakmihrab.com. Boleh contact 011-1963-2876 dan juga akaun Maybank dan juga Bank Islam telah tertera di kaca TV. Terima kasih banyak Ustaz atas usaha Pertubuhan Mihrab
mihrab ini membantu membina masjid-masjid dan juga sekolah-sekolah yang memerlukan, dan insya-Allah kita adalah antara salah seorang yang mempunyai saham dalam pertubuhan mihrab itu, insya-Allah. Kita nak berhati kepada para penonton. Terima kasih banyak Ustaz dan kepada anda, para penonton yang dari pagi lagi ini bersama dengan kita. Teruskan setia bersama dengan kami dalam Assalamualaikum 7 selepas ini. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chow Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.